Okay guys, salah satu caranya macam mana kita nak uji sama ada kandungan amonia pada kolam kita, kita menggunakan API Fresh Water Master Test Kit. Biasanya kita menggunakan ini lah. Sebab ini kita boleh tahu kandungan pH air. Kita juga boleh tahu amonia, okay? Tahap amonia, kandungan amonia pada kolam kita ataupun tangki kita, nitrat dan nitrat. Okay, ini memang apa nama ni, lengkap lah. Okay, untuk satu ini sebenarnya dia boleh beli satu-satu lah. Tapi saya kalau nak beli satu tu macam rugi juga lah. Rugi sebab nanti kalau nak test benda lain nanti pH air semua dan semua empat ni kita kena beli lagi. So, buang masa. So, saya terus beli konsep sekali. So, kita tengok apa yang ada dalam. Kita tengok apa ada dalam. Ini dia. Tengok. Kita tengok. Okay. Ini dia. Fresh Water Master Test Kit. Okay. Dalam ini juga terdapat ada berapa. Jom, kita buka. Okay. Buka dulu. Okey, kita buka dulu. Kita tengok apa yang ada dalam. Okey. Nah. Ah, dia. Dia memang lengkap lah. Okey. Dia ada, oh, dia ada ni. Ah, dia ada stiker. So, okey. Ini dia. Contoh dia, tengok ah. Dia ada juga bagi kita petunjuk. Okey, tengok. Tengok sini. Ni. Tengok. Fresh Water Master Test Kit. Tengok, dia ada ni pH air. Okey, tengok dulu. Ni. Okey, ini pH air sebelah ni. Ni, lepas tu kita ada high range pH. Kita ada amonia. Okey. Ini yang bagus lah. Okay, tengok. Ini kita ada nitrate. Okay. Ini kita ada nitrat. Okay. Sebenarnya kalau kita untuk ikan, ini biasanya untuk test nitrat. Nitrat ni dia sebenarnya kalau kita membuat sistem hidroponik. Okay, kita buat tanaman lah. Tanam menggunakan apa nama ni, sumber air sebagai nitrat dan nitrat daripada air kita menjadi semua sumber makanan untuk tumbuhan yang kita tanam. Tapi saya tidak ada buat itulah. So, saya rasa ini tidak perlu lah. Cuma yang penting adalah pH, air dan amonia. Okey, bagi yang pencinta ikan, peternak ikan di luar sana, anda wajib membeli ini supaya anda tahu keadaan apa namanya, keadaan pH air dan gas, kandungan gas amonia di dalam kolam ikan kita. Okey, sebab gas amonia, kandungan gas amonia ini ada disebabkan banyak sebab lah. Salah satu sebab adalah kita punya najis ataupun kotoran dari ikan. Dia terperangkap di dalam kolam kita. So, menyebabkan kita punya kandungan pH, kandungan amonia di dalam air kita tinggi. Okey. Kita tengok nanti, kita test dulu. Kita nak test, kita nak uji. Kita tengok dulu keadaan, berapa bacaan dia. Kalau amonia dia agak tinggi, nanti kita buat penyelesaian. Kita menggunakan sama ada kita nak tambah, perbaiki kita punya mechanical filter, ataupun kita nak, kita punya biologi, biofilter kita, kita tambah, ataupun kita tukar air, atau macam mana. Kita tengok nanti. Lepas tu kita nak cuba dulu, test dulu, menggunakan, ini dia. Ada berapa ni? Ini amonia test, tengok. Okay. Ini, sama juga, motor test 1. Dia banyak sini. Ini pun sama. Pollution pH.
Oke. Ini E3. Oke. Ini pun sama juga. Ah, nitrate untuk nitrate. Ini untuk tes nitrat. Ini untuk sama nitrate juga. Oke. Kita juga di provide ataupun dibekalkan. Nah, ini dia. Macam tabung uji kita lah, lebih kurang macam tu lah. Kita ada ini juga. Okay, ada empat. Okay, ada empat di sini, tengok. Okay. So, nanti kita tengok. Kita nak buat uji. Kalau ikut sini, kita kena tunggu buat ujian dalam 5 minit. Lepas tu kita boleh tengok. Kita, sama ada kita punya kandungan pada kandungan air pada kolam kita itu sehat atau sehat atau tidak. Okay guys.